Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Marilah kita awali pertemuan kita pada kesempatan yang mulia ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik sekalian, setelah pada minggu lalu kita telah melakukan pertemuan yang ke-8 tentang perilaku taat, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Maka pada kesempatan yang baik ini, kita memasuki pertemuan yang ke-9. Pada semester ini khusus untuk kelas 11 tentang bab 7 Rasul-Rasul Kekasih Allah. Seperti apa kompetisi dasarnya, kompon dasar yang kalian miliki setelah mengikuti pembelajaran ini? Setidaknya ada 3 kompetisi dasar nanti yang kalian miliki setelah mengikuti pembelajaran ini. Pertama adalah 2.4 menunjukkan perilaku saling menolong sebagai cerminan beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang kedua, menganalisis makna iman kepada Rasul-Rasul Allah. Kemudian yang ketiga atau 4.4 menyajikan kaitan antara iman kepada Rasul-Rasul Allah dengan keteguhan dalam bertauhid, toleransi, ketaatan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Peta konsepnya atau bagian alirnya seperti ini. Rasul-rasul kekasih Allah sebagai pokok bahasan utama atau pokok pembahasannya, maka subbabnya adalah iman kepada Rasul. Yang kedua itu adalah tugas-tugas Rasul. Tujuan pembelajarannya, setelah siswa sekalian itu mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik dapat menyebutkan arti iman kepada Rasul-Rasul Allah. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan kandungan dalil nakli tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang ketiga adalah menjelaskan makna, apa makna iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang keempat, menunjukkan perilaku yang mencerminkan iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang kelima itu adalah menyajikan, kalian mampu menyajikan paparan keterkaitan antara beriman kepada Rasul-Rasul Allah dengan perilaku tolong-menolong. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, saya minta kalian untuk memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adik sekalian, doa sebelum kita belajar, ini sudah kita lakukan tadi. Kemudian yang kedua, siapkan buku catatan kalian. Saya minta lagi, siapkan buku catatan kalian. Pena dan bukunya disiapkan. Setelah itu sudah disiapkan, catat yang penting dari apa yang saya jelaskan pada pembahasan kali ini. Realita nampak jelas perjalanan Rasul-Rasul Allah itu bisa terekam pada gambar berikut ini. Yang pertama adalah makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terdapat di samping Raudhah, tepatnya di Masjid Nabawi. Ini adalah pintu depan daripada makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari gambar ini membuktikan bahwa perjalanan Rasulullah SAW itu betul adanya dalam sejarah.
Yang kedua adalah Masjid Aqsa yang terdapat di Palestina. Masjid Aqsa ini adalah napak tilas dari perjalanan Rasulullah Nabi Sulaiman dan beberapa nabi lainnya terdapat di sini. Baitul Maqdis atau Masjid Aqsa ini adalah kiblat yang pertama umat Islam yang diceritakan dalam sejarah sebelum umat Islam itu berkiblat ke Baitul Ka'bah. Gambar yang ketiga adalah Masjidil Haram. Di dalam Masjidil Haram ini terdapat Ka'bah. Ka'bah ini adalah kiblat yang kedua umat Islam yang saat ini menjadi kiblat umat Islam itu dalam melakukan sholat, baik sholat waktu maupun sholat subuh. Ini membuktikan bahwa perjalanan Rasulullah Muhammad SAW ini ada dalam sejarah. Apa pengertian iman kepada Rasulullah? Iman kepada Rasulullah berarti meyakini. Antasdiqu biqalbi wa iqraru bilisan wa a'malu bil arkan. Meyakini, tasdik, meyakini dengan hati, wa iqraru bilisan, kemudian diucapkan oleh lisan, wa a'malu bil arkan, kemudian diamalkan oleh seluruh anggota tubuh, bahwa Rasulullah itu benar-benar utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing umatnya kepada jalan yang benar agar umat manusia itu selamat di dunia dan di akhirat. Jadi kita harus meyakini bahwa Rasulullah itu benar adanya dan mereka adalah manusia pilihan Allah yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar. Ada istilah Nabi dan Rasul. Apa perbedaan Nabi dan Rasul? Nabi itu adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya dan tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Nah, ini adalah Nabi. Sedangkan Rasul itu adalah manusia pilihan Allah yang diangkat sebagai utusan untuk menyampaikan firman-firman-Nya atau menyampaikan wahyu-wahyu-Nya kepada umat manusia agar dijadikan pedoman. Perbedaannya di sini, Nabi manusia pilihan Allah yang diutus oleh Allah untuk dirinya, tapi dia tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Rasul, dia diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin. Atau mungkin lebih detailnya, perbedaan Nabi dan Rasul ini, Nabi diutus oleh Allah untuk komunitas tertentu, kaum tertentu. Rasul itu diutus oleh Allah untuk seluruh alam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kata Allah, "Tidaklah engkau wahai Muhammad kami utus kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam." Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah rasul yang diutus untuk seluruh alam. Jadi mengimani Rasul-Rasul Allah itu merupakan kewajiban hakiki bagi seorang muslim. Nah, karena dia merupakan bagian rukun iman yang tidak dapat ditinggalkan. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul. Amana billahi wa malaikatihi wa rusulihi. Nah, dia termasuk rukun iman yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 4, Allah katakan, "Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi allazi nazzala 'ala rasulihi wal kitabi allazi anzala min qabl
Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad. Kemudian alladzi nazzala ala rasulihi, kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya. Wal kitabi al-anzala min qabal, serta kitab ini turunkan sebelumnya. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, maka ancamannya barang siapa yang ingkar kepada Allah, ingkar kepada adanya malaikat Allah, ingkar kepada adanya kitab Allah, ingkar kepada adanya Rasul Allah, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sungguh mereka itu adalah telah menjadi orang yang tersesat sangat jauh. Ini dijelaskan oleh Allah dalam Quran Surah An-Nisa ayat 136. Sifat-sifat Rasul-Rasul Allah. Sifat-sifat Rasul Allah ini terdiri ada beberapa sifat. Ada sifat wajib. Sifat wajib ini adalah sifat yang wajib ada pada diri Rasul. Maka tidak dikatakan dia seorang Rasul kalau tidak memiliki sifat wajib ini. Seperti asyiddiq, Rasul itu selalu benar. Al-amanah, Rasul itu selalu dapat dipercaya. At-tabliq, Rasul itu selalu menyampaikan wahyu. Al-fatonah, Rasul itu selalu memiliki kecerdasan yang tinggi. Asyiddiq, al-amanah, at-tabliq, al-fatonah. Ini adalah sifat wajibnya Rasul. Yang kedua adalah sifat mustahil. Sifat mustahil ini adalah sifat lawan daripada sifat wajib. Sifat wajib tadi sesuatu yang pasti ada pada diri seorang Rasul. Sedangkan sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin ada pada diri seorang Rasul. Ya. Contohnya adalah Al-Kidhib. Ini lawan daripada sifat Asyiddiq. Rasul selalu benar. Al-Kidhib, Rasul selalu bohong atau dusta. Dimana Al-Kidhib ini adalah semua perkataan dan perbuatan Rasul itu tidak pernah berbohong. Al-Kidhib, suatu Rasul itu adalah bohong. Mustahil Nabi dan Rasul itu, perkataan dan perbuatannya itu, dia berbohong. Itu suatu hal yang mustahil. Yang kedua adalah Al-Khiyana. Al-Khiyana itu adalah lawan daripada sifat Rasul, Al-Amanah. Al-Khiyana itu artinya mustahil Rasul itu khiyana. Tidak mungkin seorang Rasul itu berkhianat terhadap amanah yang Allah berikan kepadanya. Pasti amanah yang Allah berikan kepadanya itu pasti dilaksanakan oleh seorang Rasul. Yang kedua, yang ketiga ada Al-Kitman. Lawan daripada tabligh. Tabligh menyampaikan. Al-Kitman itu adalah mustahil seorang Rasul itu menyembunyikan kebenaran. Setiap wahyu Allah, setiap firman Allah yang diterima oleh seorang Rasul, pasti seorang Rasul itu sampaikan kepada umatnya. Mustahil dia Al-Kitman, menyembunyikan kebenaran wahyu yang disampaikan oleh Allah. Yang keempat adalah Al-Baladah. Lawan daripada sifat wajib Al-Fatonah, cerdas. Al-Balada itu artinya mustahil seorang Rasul itu bodoh. Meskipun Rasulullah SAW itu tidak bisa baca, ada sekalian, dan dia tidak bisa menulis, dijelaskan dalam Al-Quran itu ummiyin, ummiyun, dia tidak pandai baca. Tapi setiap Rasul itu memiliki kecerdasan,
kecerdasan atau al-fatonah, mustahil dia al-balada. Rasul itu adalah bodoh. Jadi itu si empat sifat mustahil yang dimiliki oleh seorang rasul. Kemudian yang ketiga adalah sifat ja'iz. Sifat ja'iz ini adalah rasul memiliki sifat wajib juga lawannya sifat mustahil. Rasul juga memiliki sifat ja'iz. Sifat ja'iz ini bisa saja ada diri pada diri seorang rasul, bisa saja berbeda. Mungkin saja sifat ini ada diri pada seorang rasul, mungkin saja berbeda. Sifat ja'iz pada diri seorang rasul itu berbeda dengan sifat ja'iz yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma hadza illa basyarum mithlukum ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun." Orang ini tidak lain hanyalah manusia biasa. Muhammadun bashar laikal bashari. Muhammad itu seorang manusia biasa, tapi dia seorang manusia, tapi dia tidak seperti manusia pada biasanya. Muhammad itu seorang manusia. Dia seorang manusia. Ya'kulu mimma ta'kulun. Muhammad itu dia makan seperti apa yang kamu makan. Wa yashrabu mimma tashrabun. Kemudian Rasulullah itu minum seperti apa yang kamu minum. Artinya di sini ada sifat ja'isnya. Sifat yang dimiliki oleh manusia pasti ada juga dimiliki oleh rasul. Kalau manusia makan, rasul makan. Manusia tidur, ya rasul pasti dia tidur. Manusia istirahat, rasul pasti dia istirahat. Tuh. Jadi sifat ja'iz ini ada namanya ismatur rasul, orang yang maksum terlindung dari dosa salah dalam kemampuan pemahaman agama, ketaatan menyampaikan wahyu Allah. Tapi dia ada manusia, tapi dia memiliki keutamaan seperti ismatur rasul. Seorang rasul itu adalah maksum, terlindung dari dosa dan salah dalam kemampuan pemahaman agama, ketaatan dan menyampaikan wahyu Allah. Yang kedua, iltizamur rasul. Rasul itu walaupun dia memiliki sifat ja'iz, tapi dia beda dengan manusia yang lain. Kalau manusia biasa, terkadang komitmen itu kadang dia jaga, kadang tidak. Kalau seorang rasul, dia apa? Iltizamur rasul, orang yang selalu komitmen dengan apapun yang mereka ajarkan. Mereka bekerja, berdakwah sesuai dengan arahan dan perintah Allah. Mereka komitmen meskipun untuk menjalankan perintah itu harus berhadapan dengan tantangan yang cukup berat dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah tugas-tugas Rasul Allah. Para Rasul Allah dipilih oleh Allah dengan mengembangkan tugas yang tidak ringan. Di antara tugas Rasul itu adalah menyampaikan risalah dari Allah, mengajak manusia kepada tauhid, mengajak manusia untuk mengesahkan Allah dan menjauhi perilaku musyrik, mengutukkan Allah, memberikan kabar gembira kepada orang mukmin dan memberikan peringatan kepada orang kafir, kemudian menunjukkan ke jalan yang lurus dan membersihkan jiwa manusia serta mengajarkan mereka kepada kitab dan hikmah. Sekali yang berikutnya sebagai hujah atau sebagai teladan bagi manusia. Ini tugas menyampaikan risalah, mengajak manusia itu agar mereka selalu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tugas rasul. Lalu apa hikmah beriman kepada rasul-rasul Allah?
Di antara manfaat hikmah beriman kepada Rasulullah itu, yang pertama, orang yang beriman kepada Rasulullah, maka imannya akan semakin sempurna. Iman yang dia miliki dia akan semakin sempurna. Yang kedua, terdorong untuk menjadikan contoh dalam hidupnya. Seorang yang beriman kepada Rasulullah, kepada Rasulullah, maka terdorong dalam hidupnya itu akan menjadikan contoh apa yang diajarkan atau perjalanan para nabi dan rasul. Yang ketiga, terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik. Yang keempat, memiliki teladan dalam hidupnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang baik. Makin sempurna imannya, terdorong untuk menjadikan contoh dalam hidupnya, terdorong untuk melakukan perilaku sosial, perilaku-perilaku kebaikan, juga memiliki teladan dalam hidupnya. Dia punya cerminan. Ketika dia beramal, melakukan kebaikan, dia punya cerminan. Cerminan itu adalah cerminan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu teladan yang baik. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam Quran surah Al-Hajj ayat 21. Kemudian yang kelima, mencintai para rasul dengan cara mengikuti mengamalkan ajaran. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'un yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi in kuntum tuhibbunallaha, qul in kuntum tuhibbunallaha, qul katakanlah wahai Muhammad. In kuntum tuhibbunallaha, jika kamu mencintai Allah, maka apa kata Allah? Fattabi'uni, maka ikutilah Rasulullah SAW. Ikutilah apa yang diajarkan oleh Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya kalau kamu mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintaimu. Syarat untuk mendapatkan cinta Allah adalah kita mengikuti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, faghfir lakum, Allah akan pasti mengampuni dosa-dosa kalian. Yang keenam adalah hikmahnya adalah mengetahui hakikat dirinya, bahwa ia diciptakan oleh Allah untuk mengabdi kepada Allah. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembah kepadaku. Hal ini dijelaskan dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56. Lalu apa saja perilaku mulia yang dapat kita jadikan cermin oleh seorang yang beriman kepada Rasulnya? Pertama, menjunjung tinggi risalah, ajaran yang disampaikan oleh Rasulnya. Orang yang berlaku yang muncul, seorang yang istiqomah menjaga keimanannya kepada Rasulullah, maka tentu dia pada akhirnya akan menjadi mahabbah, mencintai serta menjunjung tinggi risalah yang disampaikan oleh Rasulullah. Dia tidak menghina Rasulullah, tidak mengejeknya, tapi dia menjunjung tinggi. Yang kedua, melaksanakan seruannya untuk beribadah hanya kepada Allah. Yang ketiga, dia giat dan rajin bekerja untuk mencari rezeki yang halal sesuai dengan keahliannya. Kemudian yang keempat, selalu mengingat, memahami, berperilaku sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, melakukan usaha-usaha agar kualitas hidupnya meningkat ke derajat yang lebih tinggi. Dia usaha misalnya
Tapi usaha yang dia lakukan itu adalah mencontohi apa yang telah diajarkan oleh para nabi dan rasul, apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya memelihara, meningkatkan iman dan takwanya kepada Allah, meningkatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat, terus berdakwah agar ajaran yang dibawa oleh Rasul itu tidak sirna. Saya kira ada sekalian materi ini. Demikian, setelah kalian mengikuti materi ini dengan baik, mungkin ada hal-hal yang kalian kurang faham atau tidak mengerti, nanti silakan berikan pertanyaan kalian pada grup BA kelas. Silakan ajukan pertanyaannya, maka insya Allah saya akan menjawabnya. Atau di BA grup kalian pada sekolah lain, silakan nanti ajukan pertanyaan, maka insya Allah guru kalian akan menjawab. Kalau kalian sudah mengikuti materi ini, sudah dicatat foto catatannya, kemudian dikirim ke WA saya. Bagi kalian yang sekolah lain, kirim foto catatannya kepada guru kalian. Dengan suasana COVID ini, maka cara yang terbaik guru kalian untuk mengetahui kalian mengikuti pembelajaran ini adalah dengan cara memfoto catatan kalian kemudian dikirim kepada guru kalian. Dari situ nanti guru kalian itu mengetahui bahwa kalian mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Saya kira demikian saja materi ini. Kita akhiri pertemuan kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.